Guys, sore ini kita mau sedikit jalan-jalan, cari sesuatu yang agak sedikit unik, yaitu pengen beli cilok. Tapi ciloknya ini unik, jual di atas, bukan di atas, tapi dijualnya pakai kaleng kongguan. Dijualnya pakai kaleng kongguan, harganya murah, receh banget pokoknya mah. Ya beli 5.000 aja udah kenyang. Sebenarnya pengennya dari kemarin, cuman kemarin kayaknya udah habis. Jadinya guys ya. Lokasi ciloknya itu persis di depan Asia atau Serba yang kecil di Jalan Hajet. Harus muter dulu pada di sebelah sana guys, karena Probodan. Oke guys, udah di pusat kota. Kita cari tukang ciloknya sampai dapat. Cuman di sini kelemahannya susah nyari parkir kalau sore. Oke, semoga ada. Ini Asianya di depan, tapi parkirnya di mana ya? Kita cek dulu simangnya apakah ada atau enggak ya. Biasanya sebelah situ tuh kehalangan roda. Oke ada guys, sebentar lagi kita turun. Oke, kita langsung beli aja 5.000 dan 4.000 ya, lumayan. Meser 5.000an sarang 4.000an mang. Campur ya, dicampur. Mak, oh mana? Ya, apa nih? Sok sabar aja jam biasa saya namanya. Di jam 8 ini ini? Di siang ya. Jam 7 jam 8. Putar tangan kirinya. Apa dong mang? Cuy, menang cuy. Alhamdulillah. Akhirnya dapat cilok juga. Oke. Tadi punten agak salah rekam videonya tuh, review ciloknya kayak gini sih. Nah, kayak gini. Biasa aja sih, cuman enak sih gitu. Aduh. Ini sampai 2 hari bikin videonya. Ada telur, biasanya ada yang gede, cuman sekarang lagi nggak ada. Kita coba es dulu, suapan pertama untuk mantan. Kalau puyuhnya mantap. Ciloknya itu rasa-rasa
apa ya namanya, pokoknya enak lah, enak pokoknya, enak kita katain. Sederhana, dagangnya aja di kaleng kongguan. Jadi kompornya disimpan di bawah kaleng kongguan. Itu secilok kom sama pancinya di atas, kaleng kongguannya dua. Jadi sepi enak. Ini yang 5.000 tadi ada telur puyuhnya. Kebetulan telur puyuhnya cuma satu, dia habis. Bumbu sausnya juga enak. Pedasnya pas. Jadi bentuk ciloknya ada yang bulat, ada yang gonjong, ada telur juga. Ada yang agak gede. Isinya macam-macam. Kayak ada lemak gitu, isinya ada lemak, ada daging ayam, lemak sapi kalau nggak salah. Jangan lupa subscribe banyak-banyaknya.